ganteng, tapinya dipantarkan pun. Saya banter. Dua-duanya. Dua-duanya ini teman. Partisipasi dengan Mata Patir. Nah, nggih. Gawe seneng mangan rica-rica kan sangat senenge, Mas. Iya. Sudah jinak ya sama jenengan. Ngomong tokong mak sapi belayi. Dari tahun-tahun sebelumnya, Pak Sabar, maksudnya dengan sekarang ini, dengan adanya Sabar Goris ini, termasuk yang paling istimewa ini ya, dengan bobot, dengan kualitasnya, saat ini Goris, Pak Sabar ya? Ya, tahun ini Goris. Ini kalau sama-sama masih hidup di jajar ini, dan sampahnya rame, Mas. Ganteng, sapinya dipantarkan pun. Terus jenisnya kan unik ya Pak Sabar ya, maksudnya jarang-jarang ya, maksudnya baru kali ini kan untuk kelas pegon ada yang tembus. Pemain kotinggo tiga warna, kan ada putih, hitam, merah. Ya elemen, tiga elemen, kayak avatar ya Pak Sabar ya. Ngerti avatar gitu kan? Orang ngerti. Ada elemen tanah, air gitu, api gitu loh maksudnya ya. Elemennya sementing sehat. Paju ya gitu. Oh iya Pak Sabar, ini sudah ada tawaran belum nih untuk Goris Pak Sabar? Belum Mas. Belum ada. Nanti kalau saya yang nawar, yang tanya ya saya jawab aja. Nanti kalau ditanya ya yang penting dijawab. Perkara beli atau enggak beli ya monggo lah. Menilai sendiri gitu. Ya insyaallah sih yang namanya rezeki enggak bakal tertukar Mas Opi. Nggih. Kalau boleh tahu Pak Sabar dan boleh dibocorkan loh. Untuk harga Goris dibanderol berapa Pak Sabar? Kalau jenengan mengizinkan silakan dijawab. Kalau enggak ya enggak apa-apa Pak Sabar. Saya banderol 350 juta Mas. Minta 350 juta. Kalau ya karena beli sama perawatannya mahal gitu loh Mas. Kalau enggak ibaratnya enggak mengembalikan modal akan saya lanjut untuk kontes berikutnya. Jadi mudah-mudahan kontes biasanya kan kontes habis Idul Fitri. Idul Adha biasanya. Ya, jadi monggo bagi para pecinta sapi ekstrim silakan Goris siap menantang lagi. Seandainya belum laku ya, Pak Sabar ya. Kalau seandainya laku ya tetap yaitu dijual ya Pak Sabar. Ya. Nggih, enggak. Insyaallah dapat yang lagi. Nah, nggih. Enggak boleh ditolak ya Pak Sabar ya kalau ada yang minat ya monggo harganya sesuai ya. Jadi enggak muluk-muluk setengah miliar lah. 350 juta ya. Enggak usah 500 juta ya, cukup 350 aja Pak Sabar ya. 350 aja aman dilepas ini mungkin. Bisa digandeng dua-duanya 600 juta gitu. Oh, dua-duanya? Ya. Dua-duanya nih teman 600 nih antara Goris dan Sabto nih. Sabto nih. Dibuka harga 600 Pak Sabar. Kalau bilang harga mahal. Tetapi kan kalau ada Goris kayak gini lagi ada enggak di Jawa Timur gitu loh Mas. Yang kayak gini kan. Nah, ya untuk saat ini emang belum ada sih Pak. Iya. Tapi kan warnanya kayak gini kan, ibaratnya limited edition. Nah, nggih. Langka juga. Ya. Ada ya juga Pak kalau sejumbo ini lah. Ya belum sejumbo ini karena emang dengan kualitas yang saat ini kita lihat dan emang bagian peringkat 2 nasional ya Pak Gabar ya. Peringkat 2 nasional hanya kalah beberapa kilo dari apa tuh? Cipluk jauh dan sama sekali tidak mau kombur nih Pak Sabar ya. Jadi yang belum rezekinya dapat juara satu. Yes.
masalah juara nomor berapa masih penting. Silaturahmi ya, Walter ya, bisa berpartisipasi dengan tanpa patir. Nah, nggih. Kawe seneng mangan rica-rica kan sekarang seneng emang. Iya. Ya Bang Maizar, masih dadang ya. Gorise laku mahal. Insya Allah saya akan apa ya? Cari amunisi lagi untuk di kontes. Siap, siap. Sudah ada, Mas. Sudah ada, Pak Bar. Waduh. Diam-diam ternyata sudah ada amunisi, sudah terpantau atau sudah terbeli, Pak Sabar? Oh, sudah terbeli. Waduh. Jadi, nanti kalau mudah-mudahan dalam minggu ini ada rezekinya Guru Sabto, tetap akan saya pasang. Langsung bawa ke sini? Masih di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, atau di mana? Siapa dia di dalam kandang. Oh, siapa di dalam kandang. Lalu beliau masih belum membocorkan, teman-teman, terkadang beliau itu keceplosan, tapi kali ini tidak. Wah, mantap sekali. Itu kan habis, Mas. Iya. Ya memang habis, kan. Santai. Lu salah. Pas saya belum ngobrol sama hari ini salah sama. Enggak ada sih. Dan ini Pak Sabar, untuk saat ini di kandang Anda kan terkenal sebagai salah satu kolektor atau penyedia sapi-sapi jumbo dengan bobot minimal 1 ton atau mungkin 900 up. Ini sudah ada berapa ekor Pak Sabar yang ada di sini? 33. Kita lihat teman-teman, ayo Pak Sabar kita lihat ke kandang di belakang. Jadi hiburan masyarakat kita loh, banyak anak-anak pada lihat suka sapi sini. Goris. Tadi rencananya mau ngeluarin goris tapi karena resikonya cukup besar ya Pak Sobar ya. Apalagi yang Mas Sobarnya tadi agak ragu-ragu jadi. Ya, saya aja tadi biasanya nggak dilektikin dilektik mas. Ya ya kurang teratak ya Pak ya. Masalahnya ini gimana esok mas? Nunggu besok pagi. Besok pagi dia maksudnya? Kongres ngantem duit, ah orang mas. Oh, nunggu ya. Kongres, dina ngesok ngantem duit, ya juga risis menang mas. Mantang ya. Dibagi nunggu tenaga, lagi dong mas. Waduh. Itu resiko. Nah ini, takut ngantem tiang, dan. Sang Raja belum keluar, mungkin nunggu deal Pak Kabar katanya. Sekalinya minta deal dulu mas. Lah ya, minta deal dulu baru keluar. Tadi karena ekspresi dari sahabat ini cukup kuat daya tariknya, jadi tidak bisa. Ini kayaknya nggak mau keluar kok mas, biasanya kan mau. Hari ini gue kayaknya nggak mau keluar. Serius. Biasanya dipegang nggak kayak gini mas. Lebih tenang ya Pak ya. Ya ini hari ini nggak tenang mas. Kayaknya orangnya kayaknya tadinya baru kayaknya mau kesini nggak ada suram dong. Mau ada yang kesini ya. Pengembara Pak Sabar bocil. Hai Mas, ngopi-ngopi dulu lah. Ini enak Mas. Ambil saja kalau sudah mak ada jerami gitu ya, ayo seneng Mas. Pak Sabar kalah wake. Sangar. Dan Pak Sabar ini selalu saja mendatangkan sapi-sapi yang fenomenal dari zamannya dulu siapa Pak? Pertama dulu zamannya Roger sama Delby. Ya Roger Delby terus Santana. Kali ini Goris. Santana Pony. Oh ya Santana Pony pasanya ya. Dan kali ini Goris Sabto ya Pak Sabar ya.
pokoknya selalu ada kejutan dari beliau. Seneng mas. Ya karena emang sudah basicnya suka dengan hewan ya Pak Saper ya. Iya. Komporannya habis mas nih mas. Ini kalau jelas. Tulis kan waktunya mas. Mengharap mas. Thank you.